Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bagaimana? Masih puasa kan? Harus dong. Masa kalah sama anak-anak kecil, ya kan? Apalagi jenggot udah panjang kayak begini. Kalau kagak puasa, bu, ujung buset. Malunya kadaluarsa. Permanen malunya. Kali ini Mr. Akang masih dalam edisi Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dalam kebaikan dan selalu melaksanakan kebaikan. Fastabiqul khairat. Ya kan, berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Apalagi di bulan suci Ramadan, setiap kebaikan kita balasannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap satu kali perbuatan baik, wow, balasannya luar biasa. Apalagi kalau nanti sampai di malam-malam Lailatul Qadar, bagaikan 1000 malam dari satu malam itu perbandingannya. Berarti bila kita melakukan satu kebaikan, bagaikan melakukan 1000 kebaikan. Bodoh kagak ada, ya kan, makalah yang seperti itu di alam dunia ini. Dan hanya yang maha kuasa yang menciptakan kita dan alam dunia ini, serta menciptakan bulan suci Ramadan untuk menghadirkan satu malam bagaikan 1000 malam. Melakukan senyum satu kali sama teman kita, iya, bagaikan senyum 1000 kali. Coba kalau kita senyum 1000 kali, nah, bisa menyenyum bibir. Makanya lakukan kebaikan, setiap kebaikan di bulan suci Ramadan luar biasa pahalanya, ya. Jangan sungkan-sungkan. Perhatikan teman kita, perhatikan tetangga kita, perhatikan janda-janda tua, jangan janda muda melulu yang dibahas. Jadi setiap kebaikan itu pasti akan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perbuatan baik di bulan suci Ramadan sangatlah berbeda, ya kan? Memang banyak perbedaan di bulan suci Ramadan kalau kita perhatikan. Coba aja bayangin, nih, ngebangunin orang sahur saja kebaikan, dapat pahala. Bulan puasa tuh, coba kalau hari-hari biasa orang lagi tidur pulas kita bangunin, oh, bisa ngadat, ya enggak. Tapi kalau bulan puasa orang lagi tidur pulas kita bangunin suruh sahur, dia bisa berterima kasih. Tuh, beda kan? Ada perbedaan ya di bulan suci Ramadan ini. Memang bulan yang penuh berkah. Ya kan, dari sisi makanan kita lihat nih, ya kan, kalau hari-hari biasa kita lihat makanan-makanan itu ya biasa-biasa saja, tapi bulan suci Ramadan begitu sangat menggoda. Ya kan, kalau begitu kita buka ngelihat lontong disatuin di piring sama korma, cakep bener, ya kan. Aduh, jauh bener itu produk Indonesia sama Arab Saudi digabungin, indah bener di bulan suci Ramadan. Korma sama lontong gandengan, mantap bener. Ya, bulan suci Ramadan karena penuh berkah ya, penuh keindahan. Nah, maka berbuat baiklah semampunya kita, ya kan. Tapi jangan pura-pura berbuat baik. Dulu ada komedian yang ngerjain DKI masjid. Nah, ceritanya DKI masjid nih lagi ngebangun masjid, renovasi lah menjelang mau lebaran gitu. Nah, ini si komedian ini nanya, "Pak, tenaga kerjanya ada berapa?" "Oh, banyak. "Boleh, Pak. Nanti saya yang tenaga kerjanya yang bayar gitu kan." Nah, seneng bener kan DKM, "Ya, nanti datanya saya kirim, Pak." Ya, dikasih datanya, dikirim ke dia. Begitu dia terima, dia nelfon sama DKM, "Pak, oh iya, Bapak yang mau bayar tenaga kerja?" "Iya, Pak, tapi mohon maaf nggak jadi, Pak." "Loh, kenapa nggak jadi?" "Soalnya ini pas saya baca ini yang kerja nggak ada yang namanya tenaga, ini namanya Abdul Somad Ahmad Miftah Amir, ini yang kerja, nggak ada yang namanya tenaga yang kerja." "Ah." Ternyata dia menanyain yang namanya tenaga kerja, baru si tenaga itu dibayar sama dia. Ah, namanya juga komedian. Aduh, ada lagi yang mau bantu komedian juga, "Pak, ngiban masjid ya?" "Iya." "Kurang apa nih, Pak?" "Waduh, masih banyak, Pak. Semen masih kurang, Pak." "Oh, kurang, masih banyak." "Berapa bantal, Pak?" "Wah, 10-20 bantal masih kepake lah buat pasang keramik." "Oh ya, nanti saya bawain, Pak." "Ya, datanglah." Telepon asik kan, waduh mantap nih. Kita baru begitu datang, si komedian itu datang ke situ, "Pak, Pak, ini Pak, loh, kok Bapak bawa bantal?" "Iya, Pak, ini bantalnya saya kasih, nanti semennya Bapak beli sendiri ke material." Aduh, ada-ada saja, ya kan. Satu kali lagi kesel ini mah nih DKM, wah ini kacau nih yang komedian begini. Ada lagi satu datang, ternyata ini mah beneran, ya, kalau bahasa Sunda mah dek merecet lah, memawa, tacet satu file satu galon di bawah. "Pak, iya pada masih hancur gitu." Nah, dibuka aku dekat, "Oh bener ya mah, merecet." "Wah warnanya koneng deh, diberitakan, ya kan." "Alhamdulillah, parantos aya nu nyumbang di hamba Allah si komedi, parantos merecet koneng." Aduh, merecet koneng. Kataku DKM langsung si komedi digerokkan, "Komedi, tadi ya, anak. Nah, sehubungan mana ia merecet koneng safail di bulan suci Ramadan, pahalana gede.
dua kali balas 1000 file merecet koneng. Kaget si komedi, hah 1000 file merecet koneng, buset berapa bulan gua main chatnya. Merecet koneng 1000 file, ini mah bercanda ya. Intinya di bulan suci Ramadan mari kita bersama-sama bisa melaksanakan kebaikan. Fastabiqul khairat, karena siapapun yang melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan pasti akan lebih jauh bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan balasannya akan sangat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Semangat Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.